Ya, pemirsa, warga korban banjir di Luwu Utara, Sulawesi Selatan masih bertahan di pengungsian. Mereka membutuhkan bantuan berupa air bersih, obat-obatan, hingga pakaian. Sudah 4 hari lamanya, warga di Bukit Dusun Lawadi, Desa Rada, Kecamatan Baibunta, Luwu Utara, Sulawesi Selatan mengungsi. Warga membutuhkan bantuan berupa air bersih, obat-obatan, pakaian, susu bayi, serta selimut. Warga berharap dapat direlokasi ke tempat yang lebih layak, lantaran khawatir akan penyebaran COVID-19 karena berdesakan di pengungsian. Pengungsi akibat banjir di Luwu Utara mencapai 15.994 jiwa. Kebutuhan yang mendasarnya apa, Bu? Pakaian dalam. Apalagi? Air bersih. Terus? Itu ada, Bu? Apalagi itu? Obat-obatnya. Ya, obat-obatan. Tapi kalau obat-obatan sudah memadai. Sudah ada juga pemeriksaan kesehatan? Sudah ada.